Sahabat Laris Audio dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di sini. Oke, semoga Anda-Anda sekalian sehat selalu ya. Oke kawan, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview produk mixer ya kawan ya, dari Paslab 8 channel dengan tipe Paslab Live 8 ya. Oke kawan ya, mixer ini memiliki input 8 channel ya, 8 channel murni input ya kawan ya. Di masing-masing channel itu dilengkapi dengan phantom per channel, ada lagi ini ya, pad dB ya, jadi untuk menurunkan dB sebesar 26 dB ya untuk masing-masing channel ya. Contohnya seperti ini. Halo, ya jadinya demikian. Saya lepas jadi normal kembali ya. Oke, untuk tone controlnya kawan ya. Di sini itu atas diri ada gain ya. Di semua mixer ya pasti ada gainnya ini. Ada high, ada frekuensi middle, ada middle, ada low. Jadi ada 4 tone ya. Di sini dilengkapi aux. Jadi ini aux-nya ada 2 kawan. Dilengkapi juga dengan efek processor. Jadi efek processor. Jadi untuk efek processornya ini ada 100 macam kawan ya, mulai 00 sampai 99. Nanti sahabat sekalian bisa pilih sesuai yang cocok dengan kebutuhan gitu ya. Dengan cara memutar knob yang di bawahnya ini ya, program ini tinggal ditekan ini sudah terpilih. Oke, coba kita nikmati untuk efeknya kawan ya. Ini saya pilih Nengga 9. Ini masternya C. Low test 1 2 2 3, suara dicoba. Nah, ini ya. Untuk efeknya bagus ini. Efeknya rekom banget ya kawan ya. Cukup ya. Jadi menggunakan efek internal yang berada di include bawahnya ini saya rasa sudah cukup, cukup enak ya. Kalau kurang puas ya bisa ditambah eksternal efek kawan. Oke ya. Di sini ya ada tombol mute ya. Ini berfungsi sebagai on off, juga bisa sebagai tombol mute. Istilah lain di mixer lain mungkin mute ya, cuma di sini on off kawan. Ya seperti ini contoh. Ya, ini mati. On kembali ya. Untuk ini ya, fader volumenya menggunakan fader geser ya. Di sini juga dilengkapi dengan grup kawan. Ada 2 grup output. Ini grup output ini bisa dikasih efek juga. Di sini juga ini kawan, ada equalizer master kawan ya. Di sini ada 7 band graphic equalizer ya. Untuk mengaktifkannya dengan cara on off di bawah lampu LED ini. Halo, test. Nah ini saya aktifkan. Low test 1 2 2 2 3. 2 3 2 3 ya. Ini kawan ya. Ini bekerja dengan baik ini. Kalau saya lepas begini, halo halo. Nah, ini tidak fungsi kawan, belum bekerja. Jadi harus diaktifkan dulu seperti ini. Oke. Oke ya, ini juga dilengkapi dengan USB flash disk input kawan ya. Jadi nanti kita punya flash disk yang berisi file MP3 bisa kita pasang di sini ya. Contoh seperti ini ya. Seperti ini. Seperti itu kawan ya. Ini juga bisa Bluetooth kawan dengan cara mengaktifkannya di sini. Kita pencet tombol di sini. Oke, nah ini PT ini ya, Bluetooth ya. Kita tinggal searching aja dari handphone kita atau perangkat lain ya. Kalau sudah ketemu tinggal pairing aja gitu ya. Jadi simple lah, ini fiturnya banyak, bagus. Ya, oke. Untuk masternya di sini kawan ya, MP3 ya. Di sini tone controlnya selain memakai master graphic equalizer di sini, ini ada tone-nya di sini kawan ya. Ada high sama low, jadi 2 tone saja kawan. Ini untuk low-nya, ini untuk high-nya gitu.
Untuk check outputnya kawan ya, di sini ada yang XLR ya, ada Akai Jack. Jadi kawan-kawan tinggal pilih ya, di kawan-kawan punya jack yang seperti apa, menyesuaikan saja. Mau dipakai empat-empatnya juga boleh kawan ya. Ini group outputnya ada dua. Ini untuk Sandmaster AUX kawan. Ada AUX 1, 2, FX. Ini FX ini juga fungsinya juga sebagai AUX juga kawan. Jadi total ada 3 AUX termasuk FX. Ini monitor out kawan. Ya itu saya rasa sudah lengkap ya, ini fiturnya cukup untuk kawan punya ya. Ini ya rekom banget untuk kawan punya ini ya, harga juga nggak mahal, ini bersahabat di kantong nih kawan. Oke ya, mungkin begitu dulu kawan yang bisa kami sajikan untuk kesempatan kali ini ya. Tonton juga video-video kami lainnya ya di Laris Audio Channel. Buat yang belum subscribe, tolong subscribe-nya, kami tunggu, terima kasih sebelumnya. Oke, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.